masih bersama channel paling top bab bonsai Dongklak Mania. Ewer-ewer nek kanca kuwi ngomong. Ayo. Saat ini kita akan melakukan proses wearing dan juga pengaran antara bentuk batang dan juga ranting dari bahan serut. Jadi ini bahan serut dongkelan kurang lebih usia 1 tahunan lebih dikit. Jadi di sini sudah kita program dari awal, jadi udah ada bentuk dasarnya, kita tinggal pengaran beberapa batang yang sekiranya kurang masyuk. Jadi untuk bahan ini nanti kita akan pengawatan di sini, jadi kawat yang akan kita gunakan sesuai dari ranting ini sendiri. Nanti kita akan menggunakan kawat ukuran 3 dan 2. Tapi sebelum masuk ke tahap proses perantingan bahan bonsai serut ini, jangan lupa untuk sahabat bonsai yang baru buka channel kami Dongklak Mania, jangan lupa klik tombol like, lonceng sama subscribe ya, biar selalu update mengenai Dongklak Mania. Oke, langsung saja masuk ke proses wearing dan juga pengarahan batang dari bahan bonsai serut. Video kali ini tetap bersama saya, kawan Marco dan juga Motek yang selalu menemani Rungganti. Untuk proses awal seperti biasa, untuk melihat ranting dasar dari pohon ini, kita pruning dulu dan juga seleksi mana yang perlu kita buang, kita kurangi. Serut. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai bahan bonsai serut, bisa klik di komen bawah mengenai serut, apa saja pertanyaannya, nanti kita akan respon di video selanjutnya. Kalau enggak, bisa buka Facebook kami di Dongklak Mania, di situ bisa komen-komen dan juga update pertanyaan dan juga sharing-sharing di Dongklak Mania. Instagram juga ada. Komplit wani ikut kanca-kanca wis. Rawel. Instagram. Pada bagian batang ini terlihat lurus banget. Ini nutukit pi tanganmu, delok kancane. Nah, ini lurus banget. Jadi di sini kita akan membuat satu tekuan pada bagian ini untuk naik. Jadi kesannya dari bentuk dasar ini sudah belok-belok, tapi di sini ada kesan lurus yang sangat kuat. Nah, di sini kita akan memberikan satu bentukan, kita ngikuti dari bentuk dasar pohon ini. Jadi di sini kita akan melakukan tekuan, Pak. Naik.
dan sekaligus untuk membuat top pada bagian pohon ini. Gue jempol kafe. Ah, tak beli. Lantang. Jadi untuk serut, kenapa kita enggak motongnya enggak bagian dalam seperti pohon lainnya, karena untuk serut kulitnya sangat tipis. Jadi kalau kita potong bagian sini atau bentuk V pada bagian sini, kulit sini akan malah akan putus. Jadi untuk serut berbeda dengan jenis beringin. Untuk proses perantingan dan juga pengaran batang, jadi di sini tadi kita sedikit menekuk dan ya oke sinilah. Ini pada bagian sini, jadi tadi ini terlalu lurus ke sana. Nah, ini tadi terlalu lurus ke sana, kita buat satu tekukan dengan komposisi mengikuti bentuk dasar dari pohon ini. Jadi kesannya ini dengan patahan-patahan ini berurutan atau sesuai, jadi enggak ini habis tekuk-tekukan yang terlalu tajam, ini tadi lurus banget. Tadi sini kita membuat satu sudut yang hampir sama, dan juga untuk membuat top ini tadi jadi lebih mudah. Oke, demikian untuk proses perantingan pada bahan bonsai serut ini. Tetap pantengin terus channel paling top bahan bonsai Donglak Mania. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam bonsai.